Halo guys, jumpa lagi di channel aku Ahli Paprianto. Kali ini aku mau main bis simulator lagi ya. Tapi kali ini ada yang beda. Saya menggunakan pakaian rapi karena menyesuaikan dengan bis mode yang saya mainkan guys. Ya ini bis yang saya mainkan. Tuh keren guys. Ini super keren ini mod yang saya dapatkan ini. Agam Tunggal Jaya guys. Tipenya super high deck facelift guys. Super high deck SHD 3 plus ya guys. Tuh lihat liverynya keren kan. Karoserinya Adi Putra. Belakangnya lihat kayak milenial sekali ya. Depannya pariwisata Kalan guys, Jetbus 13 pariwisata ini eksekutif guys. Because of you. Eling kuat selamat because of you. Agam Tunggal Jaya di sana sopirnya kelihatan. Guys, sebelum review jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya guys. Biar saya semangat main bisnya untuk di share mod lagi, oke? Sekalian main juga ya. Terus share mod kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita mulai reviewnya. Mulai dari livery ya. Tuh keren guys ya. Motifnya motif robot guys, motif mesin-mesin gitu ya. Tuh liverynya Agam Tunggal Jaya Elkusa Bass new super high deck 13. Apa tulisannya ini? Tobat sebelum mati guys. Tuh lihat NKRK harga mati. Selamat sholawat sampai mati guys. Stikernya ya, stiker dari sopirnya Pesona Indonesia Elkusa Bus free wifi. Tuh depannya ada strobonya kelihatannya guys. Kita coba nyalakan lampunya ya. Kita coba nyalakan lampunya. Oke nyala ya. Nyala itu ya guys. Lihat mulai ada strobonya di dalam untuk hazard. Kita nyalakan hazardnya. Tuh strobonya nyala guys, strobonya lihat nyala ya. Tuh yang keren nih lampunya guys. Tuh kayak mata ya guys. Tuh lihat untuk pintunya, kita coba review juga pintunya. Tuh keren ya, yang suka mod ini silahkan dengar di bawah, oke? Tuh ada sopirnya, ada karpetnya merah. Tuh karpetnya, kita lihat interiornya guys. Kita lihat interiornya ya. Super mewah guys, super mewah ya. Kita tutup pintunya. Oke, bisa ngelipet ya bangkunya, lihat tuh bangkunya kelipet guys. Kita coba turunkan lagi. Tuh ada GPS di depan dashboardnya. Dashboardnya ada karpet warna merah disesuaikan dengan groundnya. Untuk wiper kita coba wiper guys. Tuh atas bawah nyala ya guys, lihat atas bawah nyala, atas bawah nyala ya. Oke, untuk interior penumpang kita lihat interior penumpangnya. Oh, ketutupan stiker enggak bisa, guys. Enggak bisa ya. Oke, kita gas aja sambil review gimana enaknya nyopir bis ini ya. Sudah keren disesuaikan dengan baju saya, guys. Rapi, mewah gitu guys. Jadi kita matikan hazardnya. Lampunya juga kita matikan. Wiper
kita matikan lampu, mana lampu? Oke. Lampu sudah mati. Wiper mati, kita gas. Oke, posisi di Semarang ya, guys. Posisi di Semarang. Mau ke jalan-jalan aja, muter-muter mungkin sampai Solo atau gimana. Tuh lihat GPS, nggak perlu ke luar, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu hijau sudah. Itu kita gas. Kameranya ini. Nah. Ini kan ya. Tuh, keren, guys, warna pink. Pink keunguan, guys. Kita review ya, enak gimananya nyetirnya. Oke. Power steering-nya enak, guys, ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan juga. Ini waktunya wabah corona ya, guys. Sambil main game juga, kalau masih libur, buat adik-adik yang masih sekolah kan libur. Ketimbang keluar kumpul sama orang, mending di rumah. Kalau nggak perlu jangan keluar. Atau main busit kalau lagi gabut ya, guys. Ini saya sediakan modnya. Yang suka silakan dulu di bawah, guys. Enak, guys, ya. Ternyata kenceng juga loh, kenceng. Baru gas di sedikit aja udah kenceng, guys. Ini kita bel aja. Ada suspensinya ya, guys, ya. Tuh, rem angin, guys. Rem angin. Kalau bahasa lumrahnya ya, air suspension bahasa Inggrisnya, guys. Oke, kita blong aja kiri. Oke. Nyerempet ya, guys. Kita blong ke kanan GPS-nya. Enak ya. Oke, guys. Enak, guys, moodnya ini. Kenceng ya. Pelan-pelan aja deh. Bentar. Masuk, selamat jalan. Mana ini? Loading map ya. Enak, guys, kenceng, guys. Digas dikit aja sudah swash ya. Sudah swash sekali. Oh, salah tiga, guys. Ini salah tiga, tadi Semarang. Ada sedikit tangannya ya. Tangan, lihat, ada tangannya dikit. Kenceng, guys, kenceng sekali, suwos. Duh, suwos. Kita ngeblong terus ya kalau gini ya, kong suwos. Ya, tapi hati-hati juga karena dua arah. Pokoknya lagi seneng saya dapat mod ini ya, mod HD kayak gini. Yang suka silahkan beli di bawah ya, guys. Saya cantumkan sumbernya dari pembuatnya, guys. Saya cuma review aja. Suwo sekali, gak bisa dikendalikan, oleng-oleng. Oke, ada truk, gak lihat. Kita gas aja. Jangan ditiru ya, ini cuma di game. Review mod, review game busit. Oh iya, jangan lupa dukung terus game busit ini ya, guys. Karena game keren ini, jangan sampai hilang di Play Store, guys.
game karya anak bangsa guys ya, Indonesia, asli Indonesia. Downloadnya ada di deskripsi, di Play Store ada. Oke, kita belum. Kita belok ke kanan. Pencet klakson. Aduh, kita belok ke kanan ya. Lampu sen. Tuh ada gunung, guys. Kita cari rest area ya. Solo lurus. Oke, kita cari rest area. Cari rest area ya, gimana ya, atau pom bensin atau apa. Reviewnya saya rasa cukup, reviewnya kayak gini udah keren, lihat tuh keren kan, keren kali guys. Tuh kita berhenti di pinggir jalan ya, kita nyalakan lampu hazard. Tuh reviewnya sudah keren guys. Kalan tuh agam Tunggal Jaya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Kita cari rest area buat break. Oke, guys. Kalau suka mod ini silakan download di bawah, dukung terus aku dan channel aku agar bisa main game lagi ya, dan share mod lagi dan review gamenya ya. Kita cari tempat ke kiri, rest area mana ya? Nah, ini ada Indomaret guys, kita ke sini aja ya. Nah. Oke, kita send kanan. Keren kali ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Cukup sekian review dan share mod busitnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, komen ya guys. See you.